Halo sahabat semua, apa kabarnya? Semoga pada sehat, banyak rezeki dan dilancarkan semua urusannya pada hari ini. Kali ini kita akan membuat tutorial cara mewarnai rambut uban dengan warna terang dan menutup 100% uban. Ini kita sudah oleskan tadi, tinggal kita ratakan. Kalau kita mau warna terang, warna coklat terang, warna gold, ini dia minta kan 12-3 jilid. Kalau kita langsung masukkan 12-3 warna terang, warna pirang, ubannya nggak bakalan ketutup. Dia pasti jadinya tetap uban, tetap kelihatan. Caranya, kalian oleskan dulu pakai 60 atau warna gelap di bawah 60 boleh, yang penting jangan 1 atau 2 ya, 1 2 nggak boleh. Nomor 40 boleh, 50 boleh, 60 boleh. Nah, ini saya tinggal ngeratain, udah saya olesin tinggal ratain. Tadi saya lagi pegang tamu jadi nggak sempet ngevideoin. Oke, udah rata. Harus benar-benar rata ya jerubannya, nggak ada yang ketinggalan. Fit. Ini kita tunggu 45 menit. Oke, tunggu dulu 45 menit sampai ubannya ketutup. Nah, setelah 45 menit kita campur warna target. Dia pakai L'Oreal warna gold, pengen warna terang. Warna gold kita pakai 12-3 sama oksidannya langsung 12%. Karena tadi dia udah ketutup ubannya. Jadi kalau nutup uban kan pakai yang 6% ya, yang 60 tadi campur 6%. Kalau yang warna terang ini kita pakai 12.3 campur oksidannya yang 12%. Kita aduk sampai rata. Nah, ini kita oleskan. Setelah 45 menit uban ketutup, kita nggak usah cuci dulu, nggak usah, langsung aja langsung ditimpa warna target. Kita oleskan lagi sampai rata, yang dari atas sampai ujung. Setelah selesai, ya, ratain sampai ujung. Kita tunggu cukup 15 menit cukup. Warnanya udah masuknya. Tunggu 15 menit. Oke,
Nah, udah 15 menit. Oke, udah selesai. Warnanya target udah keluar. Langsung kita keramas. Cece dikeramas dulu, silakan. Keramasnya sampai bersih, dua kali keramas ya, dua kali sampo. Cara ngebersihin catnya udah ada kan tutorial yang sebelumnya, boleh ditonton. Kita keringkan, setelah kita keringkan hasilnya seperti ini. Wow, udah hilang jadi abg ini Cece nih, tambah cantik ya. Nah, kalau mau menutup uban caranya begitu ya, yang tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau mau ngemik langsung, nggak mau kerja dua kali di mik, dia langsung ketutup juga bisa, tapi hasilnya nggak menutup uban itu 100%, paling sekitar 70%, jadi ubannya masih samar. Kalau mau menutup ubannya 100%, ini tipsnya dari saya. Besok-besok kesini lagi ya Ce. Puas ya Ce. Ini hasil-hasilnya ya. Ubannya nutup 100%, warnanya coklat terang. Buat teman-teman, terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, subscribe-nya untuk mendukung channel ini.